والله اللهم بارك اللهم بارك لهذا المكان مكانا مباركا مكانا مطمئنا يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ ربي أنزلني منزلا مباركا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي اللهم terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara hari ini. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran وهدى ورحمة. Aulia sendiri mengusung tagline pendidikan religius, green and innovative school dengan harapan para peserta didik bisa menjadi kaya secara spiritual dengan praktek pembiasaan ibadah, menerapkan budaya cinta lingkungan dan cinta tanah air, dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat di lingkungan sekitar dengan praktik pengabdian langsung di masyarakat. Saya pertama-tama selaku pribadi maupun pemerintah Kota Cimahi sangat berterima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Nurul Aulia yang telah begitu megah mendirikan sekolah SMP Nurul Aulia SMP Plus ya. Mudah-mudahan pemimpin Kota Cimahi, pemimpin Jawa Barat maupun pemimpin yang ada di nasional keluar dari Nurul Aulia.
Thank you.
kedua mungkin termasuk dengan penambahan jumlah SMP ya di Kota Cimahi. Ya. Alhamdulillah bahwa pada hari ini saya beserta jajaran melaksanakan yaitu peresmian gedung SMP Plus Nurul Aulia yang ada di Kota Cimahi. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan pembangunan gedung sekolah ini dapat bisa menampung, mengatasi bagi anak-anak sekolah yang ada di Kota Cimahi. Baik swasta maupun negeri, di semuanya bisa tertampung menjadi peserta didik yang ada di sekolah-sekolah Kota Cimahi. Alhamdulillah, saya berdoa dan bangga dengan Nurul Aulia, Yayasan Nurul Aulia yang telah bisa membangun sekolah yang begitu megah. Mudah-mudahan ini berkembang terus sehingga bisa menampung anak-anak kita, karena Nurul Aulia SMP Plusnya ini adalah berbeda karena ada plusnya, sehingga disinilah tempat pendidikan selain menggodok ilmu pengetahuan tetapi juga moral ataupun akhlak bagi peserta didik. Sehingga insya Allah dengan adanya pendidikan ini, baik moral maupun ilmu pengetahuan, mencetak anak-anak kita sebagai seorang pemimpin nantinya. Ini karena apa? Kita apresiasi terhadap Yayasan Nurul Aulia telah membangun ini, mudah-mudahan menelurkan calon-calon pemimpin di Kota Cimahi. Ini kami sampaikan, mudah-mudahan keberhasilan daripada Yayasan Nurul Aulia ini begitu pesat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Oh,